Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya membukanya untuk assalamualaikum. Kalau para pejabat di negara membukanya mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Awiswat, Om Allah, Om Fasyatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, karena saya bukan pejabat, cukup selamat malam. Salam. Seru nah, ya. Baiklah, teman-teman sekalian, saya mewakili Sadir Satul, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mbah Rono. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aslawi dan teman-teman sekalian, Bondan dan orang-orang mewakili Pak Sadir. Kemudian selamat datang juga kepada Ibu Camat yang kita hormati bersama-sama. Nah ini ada Pak Lurah, selamat, terima kasih Pak Lurah atas tempatnya. Pak Lurah paling muda dan paling apik nomor satu di dunia dan akhirat. Besok seleksinya dipilih meneh. Ben Sugawane luwih jembar meneh. Ben Sugawane luwih apik meneh. Tak arep mulai. Baiklah teman-teman, saya akan buka ini. Intinya pada malam hari ini adalah Mbah Rono akan memberikan trik-trik atau resep-resep kepada kita semuanya bagaimana membangun mitigasi bencana. Mitigasi itu artinya kesiapsiagaan. Bagaimana kemudian ketika dibantu potensi bencananya ada tsunami, jika dibantu di apa ada tsunami, mungkin para kita tidak menyebabkan benteng. Ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman kalian kemudian nanti bisa membantu mitigasinya dan kepada masyarakatnya, kita nanti akan dengarkan dari Mbah Rono. Selanjutnya nanti setelah Mbah Rono mungkin saya ada sedikit yang harus saya sampaikan akan saya sampaikan. Demikian sekali lagi, terima kasih dan penghargaan yang sedikit-sedikitnya kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Oke, selamat datang kembali. Jadi begini, intinya mitigasi adalah kesiapsiagaan. Paham? Jadi kunci dari kesiapsiagaan adalah konsolidasi. Konsolidasi itu salah satunya seperti ini. Ya, target dari konsolidasi adalah zero accident. Seberapa besar pun bencana, bencana apapun, kita ini bertugas bagaimana caranya agar tidak terjadi korban jiwa manusia. Paham? Nah, sekarang saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan Mbah Rono. Saya mau tanya sekarang, kalau hujan teman-teman berlindung kemana? Di rumah. Hah? Berlindung di dalam rumah ya? Jadi kalau hujan kita berlindung di dalam rumah. Kalau gempa kita kemana? Keluar dari rumah. Jadi antara beda antara hujan dan gempa sudah tahu. Nah pemahaman sederhana ini, kita ini bertugas menyampaikan pemahaman yang sederhana ini kepada masyarakat kita sekitarnya. Jadi ngomonglah kepada tetangga dan sebagainya, saudara, kalau gempa kita keluar dari rumah, kalau hujan kita masuk di dalam rumah. Nah, keberhasilan dari
target ini adalah ketika perilaku kita baik kepada masyarakat sekitarnya. Kenapa? Kalau perilaku kita tidak baik di mata masyarakat, maka himbauan kita, saran kita kepada masyarakat pasti tidak akan dipercaya. Merdeka! Tepuk tangan! Gerhana. Gitu ya. Hujan kita berlindung kemana? Kalau gempa? Keluar, matur. Tapi saya sebagai komandan SADY, jika Mbak Rono nanti nyalon, kita akan semua pilih Mbak Rono. Setuju? Buh, partai neokor yang ngerti. Yang penting pilih Mbak Rono. Ya, makasih. Baiklah.